Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel William Aminara. Kali ini aku mau berbagi resep camilan ya. Ini namanya tela-tela KFC, dimana bahannya adalah singkong yang digoreng dan ditaburi dengan tepung, dan jadi rasanya itu renyah, renyah di luar dan lembut di dalam. Ini enak banget dan cocok untuk camilan di sore hari ya teman, teh hangat. Pokoknya bunda-bunda wajib coba ya. Ini membuatnya itu mudah banget, pokoknya simple dan pasti bunda-bunda bisa membuatnya. Oke, penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk tonton terus videonya ya. Langkah pertama, kita pilih singkong yang benar-benar singkong yang empuk ya, seperti ini. Kulitnya, kulit arinya kita lepas, dia itu mempunyai kulit yang putih biasanya seperti ini. Untuk singkong yang apa, singkong yang empuk ya, kita kupas kulitnya dan kita bersihkan. Nah, inilah bahan-bahan yang harus disiapkan. Silahkan di screenshot ya, Mam. Selanjutnya kita campur tepung cakra dengan lada bubuk. Selanjutnya kaldu bubuk. Kita masukkan garam dan baking soda, terus kita aduk-aduk ya. Kita panaskan minyak, kita panaskan, dan setelah panas kita masukkan tela yang sudah atau singkong yang sudah kita potong-potong tadi. Kita goreng setengah matang ya, jangan sampai matang, karena ini nanti kita rendam dengan air. Jadi kalau kematangan nanti bisa jadi kayak bubur, karena ini singkongnya jenis singkong empuk. Jadi gorengnya hanya kurang lebih 5 menit aja ya. Kita siapkan air rendamannya, kita kasih garam dan airnya secukupnya saja, dan kita kasih bubuk kaldu. Setelah itu kita aduk-aduk seperti ini. Ini sudah setengah matang, kita angkat dan kita kita masukkan ke air rendaman ya. Ini sudah aku rendam selama 1 menit. Ini sudah mekar. Kita angkat, kita ambil semuanya ini biar nanti kalau kelamaan nanti bisa jadi terlalu empuk, terlalu jadi kayak bubur. Nanti kita angkat aja seperti ini. 1 menit langsung kita angkat ya. Setelah kita angkat dan kita tiriskan, kita masukkan ke tepungnya.
setelah kita tepungi, kita masukkan ke air ya. Kita masukkan ke air biar nanti tepungnya lebih tebal lagi. Pembuatan tela-tela KFC ini sama persis seperti membuat ayam KFC ya sebenarnya. Cuman ini kita goreng dulu, setelah itu baru kita tepungi. Setelah kita masukkan air, kita angkat, kita tiriskan, dan kita masukkan ke tepung yang sudah kita bumbui tadi. Kita masukkan biar tercampur semuanya. Pastikan semua singkong bisa tertepungi ya, atau kena tepung semuanya. Ini nanti tepungnya semakin tebal lagi dan jadi kayak KFC, ayam KFC ya. Selanjutnya kita saring singkongnya biar ini nanti tidak terbawa ke penggorengan ya tepungnya. Ini kita saring dan kita gerak-gerakkan biar tepungnya jatuh ya. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak lagi untuk menggoreng yang kedua kalinya. Goreng sampai warna kuning keemasan ya Bunda. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak kepada para subscriber Yulia Maminara yang selalu mendukung channel ini. Terima kasih banyak. Dan untuk yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya ya. Nah, seperti ini sudah selesai. Kita angkat dan kita tiriskan ya. Nah, itu tadi cara membuat tela-tela KFC ala Maminara ya. Ini tuh enak banget, renyah dan gurih banget, lembut di dalam dan renyah di luar. Pokoknya bunda-bunda wajib coba resep ini ya. Terima kasih telah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.